Netizen sebut ada standar ganda melihat kemesraan bromance Victor dan Alden yang bikin fans keduanya heboh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Tagar Viden muncul menjadi trending di media sosial Twitter. Diketahui Viden adalah penggabungan nama Victor Agustino dan Jonathan Alden. Keduanya adalah jebolan finalis MasterChef Indonesia musim ke-9. Hubungan mereka yang begitu dekat melebihi sahabat setelah lepas dari kompetisi memasak itu banyak menyita perhatian netizen. Bahkan netizen pun menyebut hubungan keduanya sebagai bromance. Tak hanya itu, penggemar kedua finalis MasterChef tersebut juga tak kalah banyak. Banyak fans keduanya dibuat baper oleh hubungan mereka berdua. Ditambah Victor dan Alden banyak diundang oleh YouTuber maupun acara televisi. Namun di sisi lain, ada juga netizen yang menyebut adanya standar ganda dalam melihat hubungan Victor dan Alden yang notabene sama-sama laki-laki. Hal ini bermula ketika Ragil Mahardika tak terima saat netizen memberikan dukungan terhadap hubungan bromance antara Victor dan Alden. Sedangkan hubungannya dengan pria bernama Frederick Wallers dihujat oleh banyak pihak. Dalam video yang diunggah pada akun TikToknya, Ragil menyebut pasangan bromance itu kerap membagikan kebersamaan mereka mulai dari masak bareng, saling membangunkan tidur, dan lain sebagainya. Lantas unggahan Ragil tersebut banyak diunggah kembali di akun sosial Twitter. Banyak netizen yang menyetujui apa yang dikatakan Ragil. Netizen pun menyebut adanya standar ganda karena Victor dan Alden memiliki paras yang rupawan. Sebenarnya, apa sih arti dari hubungan bromance antara Victor dan Alden? Lantas, apa sebenarnya makna dari bromance sendiri? Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 17 Juni 2022, brother romance alias bromance pada umumnya kerap dipahami sebagai persahabatan sesama jenis, khususnya pria dengan pria. Diketahui istilah bromance juga tak melihat dari orientasi seksual, apakah pria itu heteroseksual atau bahkan memiliki orientasi seks lainnya. Selain itu, seperti yang juga dikutip dari Kompas.com melalui Instagram, Alden pernah meluruskan bahwa hubungannya dengan Victor adalah sebagai teman yang sama-sama berjuang di galeri MasterChef. Dengan kata lain, teman senasib sepenanggungan. Nah, kalau menurut Sobat Grid, gimana nih melihat hubungan antara Victor dan Alden? Setuju nggak sih dengan apa yang dikatakan Ragil Mahardika? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.